enak susunya. Mama, enak susunya. Ingat, subscribe dulu, subscribe 100.000 subscriber tahun ini. Oke, okay, mantap. Oke, okay, so hey nana, welcome back to Medan Danzo. Jadi video kali ini aku mau ngasih tips ke kalian bagaimana sih cara memanfaatkan DR kalian. Kalau kalian tuh jarang main Grutopia ataupun kalian terlalu malas untuk farming, tapi kalian masih tetap ingin mendapatkan penghasilan. Ya maksudku penghasilan di sini itu profit ya, bukan duit. Oke. Okay? Ya jangan jual DL karena jual DL itu ilegal. Astaga. Oke, okay, jadi video kali ini ya seperti yang aku sebutkan di awal. Jadi yang pertama itu kita mulai yang dari paling gampang, yaitu kalian itu bisa predik harga-harga barang di Grutopia yang kemungkinan mungkin sekarang murah dan nanti kemungkinan akan mahal, dan itu bisa jadi. Oke. Okay. Dan ya, aku sarankan yang pertama ya, itu meskipun sekarang udah telat. Oke. Okay. Dan ini Rahajeng Kuningan Semutan Bali, dan sekarang di Bali juga lagi kuningan, dan di Bali juga libur 3 minggu, dan ya itu membuatku semangat. Dan ya, kalau kalian nanya, "Bang, kok tumben sekarang internet personalitinya begini?" Ya karena di rumahku lagi gak ada siapa-siapa, jadi aku bebas untuk teriak sesukaku. Dan karena aku juga udah selesai bikin bahan UKK, maksudnya ditunda besok maksudnya. Nah, jadi aku tidak mengalami drop badan ataupun aku kecapean. Jadi aku bisa sesukaku lah mau record, dan aku sudah record. Ya mungkin record yang tadi, aku udah record Roblox yang aku upload tadi dan aku upload sekarang tentang Grutopia. Dan ya, kalau mungkin, dan minggu depan gue ujian, dan doain karena satu kelas itu gue itu cuman isinya 5 orang, jadi itu akan sangat susah untuk nyontek. Jadi mohon doanya supaya aku bisa mencontek dan aku bisa menjawab soal-soal. Oke. Okay? Jadi yang pertama ya, kalau kita lihat kan kemarin habis Valentine, dan habis Valentine itu ada GHC. Oke. Okay? Dimana kita lihat item-item gold di sini udah begitu naik, dan ini Golden Hair Drop itu udah hampir 80 DL. Dan aku juga tidak tahu untuk GHC sekarang udah naik 1 DL. Oke. Okay? Nah, di mana kemarin itu di Valentine itu sampai 78-79, dan akhirnya kemarin naik ke 80 dan sekarang udah hampir 82. Dan kalian untuk yang punya DL banyak, kalian juga bisa invest ini karena itu kemungkinan bisa naik sampai 90 DL. Nah, dan aku juga sengaja tidak menjual Nightmare Devil Wingku karena kemarin kan sempat drop tuh. Dan ya, kemungkinan besar Nightmare Devil Wing itu bisa naik sampai 95 DL. Karena apa ya, udah semakin sedikit Nightmare Devil Wing, apalagi sekarang yang lebih banyak itu Golden Angel Wing, bukan Nightmare Devil Wing. Dan setelah Halloween nanti itu pasti Nightmare Devil Wing itu drop, dan dan Golden Angel Wing yang akan naik, karena Golden Angel Wing yang semakin sedikit, Nightmare Devil Wing yang lebih banyak. Oke, jadi itu tergantung prediksi kalian aja. Dan ya, waktu-waktu bisa meleset, jadi kalian jangan berkecil hati kalau kalian rugi, atau enggak kalian bisa simpan dulu itemnya baru kalian jual pas harganya naik. Dan ini juga berlaku untuk crown, dan karena crown ini fungsinya cuma untuk gaya-gayaan doang, dan itu bisa didapetin kalau kalian ngikutin daily challenge. Dan aku juga tidak merekomendasikan kalian untuk ngejar-ngejar ya crown, karena itu sangat susah, dimana para sultan pasti menang. Oke. Dan ya, coba kita lihat di sini, dan tidak ada yang menjual Nightmare Devil Wing karena mereka itu mengkip supaya harganya itu naik. Oke. Okay. Dan ya, hampir tidak ada dari kemarin atau 2 hari yang lalu tidak ada penjual Nightmare Devil Wing. Oke. Okay. Nah, dan ini coba kita lihat item golden ini, itu udah 80 DL, dimana kemarin harganya 70-an. Dan aku juga tidak pernah nonla ini mengalami kenaikan juga. Dan iya, aku juga tidak pernah beli item ini. Dan kalau nggak salah kemarin itu dulu sih ya, aku kan player lama dan aku tidak pernah ngecek harga. Oke. Okay, jadi aku tidak tahu itu mengalami kenaikan atau enggak. Dan kalau nggak salah si foam hair itu dulu aku belinya 3 DL dan sekarang kalau nggak salah udah murah gitu. Oke. Okay. Dan coba kita ke Bui McPlan dah. Bui McPlan. Okay. Dan harga McPlan sekarang itu 26. Dan kalau nggak salah kemarin kan udah 28 tuh. Dan sekarang mengalami keturunan 2 DL. Dan ya, dan kalau kalian yang beli Valentine kemarin dan berharap
McPlan akan naik? Ya maaf banget karena McPlan tuh drop seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Kalau prediksi gue tuh McPlan akan drop, meskipun dropnya itu perlahan, tapi ya menurut gue itu pasti, okay? Dan ya coba kita lihat di Rayman, di mana kemarin sampai 40 DL. Sekarang berapakah harganya? Aku juga tidak pernah ngecek. Okay, coba kita cek. Rayman sekarang harganya, coba kita lihat di sini, Rayman 38-40. Okay, dan kalau orang-orang jual berapa ya? Rayman 4. Okay, jawab dong. Oh, sekarang harganya 46. Ya, dan harganya itu gila sih. Dan jadi untuk efek break 3 blok seharga 48 DL itu menurutku sangat mahal, dan sekarang 47. Dan di mana orang-orang yang beli 30-an kemarin pasti akan sangat profit. Dan aku juga tidak bisa menjamin Rayman itu akan terus naik atau enggak, tapi prediksiku akan drop karena enggak mungkin ada orang yang apa ya, cuman efek break 3 blok itu menghabiskan DL hampir 50. Dimana dulu itu gue tuh beli harganya 3 DL, dan habis itu gue beli Rayman kedua kalinya itu 7 DL, dan laku itu kalau gak salah 16 atau 14-an ya gitu. Dan aku udah profit 7 DL, dan aku juga tidak tahu kalau harganya sampai sekarang. Kalau dulu aku beli pas harganya 3 DL lalu aku jual sekarang, kan pasti aku bakal profit 40-an DL ya. Nah, jadi itu tergantung pintar-pintar kalian aja. Dan kalau nggak salah, Mr. Songo dan Ben Barats dan Terry itu membeli McPlan itu dengan harga banyak, di mana harganya waktu itu masih 1 DL-an. Nah, jadi mereka itu jualnya itu pas harganya itu 8 atau 13 DL, dan mereka itu beli secara puluhan, dan mereka mendapatkan profit secara instan. Dan aku yakin pasti mereka juga tidak akan menyangka bahwa Rayman akan naik sebanyak ini. Okay. Astaga. Dan kalian juga bisa nih, kan di apa namanya? Di Carnival ya, di Carnivar itu kalian pasti akan membutuhkan yang namanya Geiger atau fosil atau kristal atau dan lain sebagainya. Dan atau enggak, kalian juga bisa beli barang-barang yang kemungkinan besar dibutuhkan saat Carnival, lalu kalian jual saat Carnival dengan harga yang mahal. Okay? Kalau enggak salah sekarang harganya 13, dan ya, dan mungkin Geiger ini akan naik pas Carnival meskipun cuman paling banyak 35 WL lah. Tapi kalau kalian belinya 10, 100 itu pasti akan untung yang sangat banyak. Okay. Ya, dimana mungkin menurutku tidak bakal ada orang yang mau beli Geiger pakai Gems, karena itu sangat buang-buang Gems. Dan Gems, daripada kalian buat beli Geiger, kalian bisa buat beli item pack yang lain, atau enggak kalian bisa beli SSP supaya mendapatkan WL yang lebih banyak. Okay. Dan aku juga tidak tahu untuk safety sekarang, karena yang aku tahu orang yang beli safety murah jual mahal itu cuma Lehenhua. Dan setelah Lehenhua quit sekarang, aku tidak tahu harganya. Dan di sini tulisannya 1/8, dan ya, aku juga tidak tahu seberapa harganya sekarang. Dan untuk kristal kalau nggak salah sekarang itu naik, di mana dulu itu bisa 2/1, sekarang itu satu kristal bisa 1 wardlock sampai 2 wardlock each. Jadi itu pintar-pintar kalian aja, kalian mau invest yang mana. Okay. Dan ada nih satu lagi ya, recommendedku nih. Kalau kalian ada DL nganggur kebanyakan, ngerasa kebanyakan DL gitu, kalian bisa aja beli Angel Wing. Dan Angel Wing itu sekarang, kalau kemarin kan aku beli 20 WL, dan sekarang udah drop sampai 19-18. Okay. Dan ya, dimana kemarin di saat Valentine itu dapat Angel Wing itu dipersulit, ya aku pikir Angel Wing akan naik. Dan aku kemarin belinya 20, dan kalau aku jual sekarang itu drop 2 WL. Dan iya, aku tidak merasa rugi karena itu buat giveaway di 75.000 subscriberku nanti. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dong. Okay? Kalau mau dapat giveaway jangan lupa di like dan di komen. Okay? Dan aku juga punya Discord yang isinya 8.000 member. Jadi kalau kalian pingin punya teman untuk bermain Gortopia, kalian bisa join Discordku, link ada di deskripsi. Okay. Okay, mungkin segini saja untuk video kali ini. Dan ya, aku juga tidak tahu banyak untuk tentang profit-profit begitu, karena aku jarang online Gortopia. Aku cuma online Gortopia kalau mau record doang. Okay. So guys, thanks for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. So I'm Danang Danzo, and see ya.